Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Hendry Games. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan ngebahas soal Genta teman-teman ya. Waduh, wah, akhirnya nih ya, akhirnya juga teman-teman ya, Genta mengeluarkan Discord di sini ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri ya, Genta udah ngeluarin Discord kita teman-teman ya. Jadi agak mempermudah kita untuk berkomunikasi bersama Bang Genta gitu kan. Oke, jadi di sini teman-teman aku mau bilang dulu teman-teman ya, karena disclaimer ya, buat kalian yang punya uang ya boleh-boleh aja mau beli gitu ya. Kalau enggak usah dipaksain teman-teman ya. Oke, jadi di sini Bang Genta dia ngeluarin hack lagi teman-teman, atau bot. Jadi bot ini berfungsi untuk di desktop teman-teman. Nah, tapi yang masalahnya, permasalahannya ada satu teman-teman, yaitu ketika kita dia lagi memperbarui sistemnya biar agar kita bisa main di device juga teman-teman. Nah, oke, apa aja sih yang keuntungan kita dari Bang Genta ini teman-teman ya ketika kita beli? Oke. Nah, ini aku kasih tahu dulu teman-teman ya. Jadi dia ada versi Windows. Jadi dia kita Windows ya teman-teman. Nah, di sini ya teman-teman ya, keuntungan dari Bang Genta ini teman-teman. Yang pertama itu kita bisa main di Windows ya teman-teman. Jadi cheatnya itu di Windows teman-teman, versi Windows. Dan yang kedua, permanen teman-teman ya, permanen. Jadi no hawit ya, hawit lock. No hawit lock ini artinya kalau bilangnya itu dulu aku pernah nge-order cheat gitu ya, order cheat game online. Terus dia pakai hawit. Nah, hawit itulah yang nanti dipergunakan untuk cheat tersebut teman-teman. Nah, kalau di Bang Genta ini dia permanen teman-teman. Jadi sifatnya permanen ya. Jadi nggak ada hawit ya. Atau ini ketika kalian minta nanti diinstal nih, disuruh install, dek coba kok install inilah gitu kan. Install ini, terus nanti lo copy hawitnya gitu ke aku. Nah, nanti diubah tuh hawitnya ke si cheatnya. Jadi cheatnya nanti khusus ke kita aja gitu. Kalau di PC-PC lain nggak bisa teman-teman. Nah, kalau di sini Bang Genta bikin biar semua PC itu bisa teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman mau main di tempat teman gitu, atau main di manapun ya kalian berada gitu, bisa dipakai cheatnya. Nah, terus juga ini fast update. Nah, jadi ini lebih enak lagi ya. Kalau di Peku itu agak lama. Jadi dia ini katanya bisa fast update. Jadi keuntungannya itu kita fast update teman-teman ya. Dan yang terakhir nih teman-teman ya, yang terakhir kita dapat direct link. Ini versi Androidnya teman-teman. Ini mod Androidnya. Jadi udah dapat dua nih keuntungannya ya, yang dimana kita dapat device ke PC dan juga di Android kalian yang pastinya teman-teman ya. Nah, jadi di sini tanpa basa-basi lagi, aku ajarin kalian gimana cara ngebeli Bang Genta ini teman-teman ya. Oke, yang pertama kalian pasti verifikasi dulu teman-teman ya. Aku udah verifikasi masalahnya. Jadi ya di awal aku udah bilang ya, harus verifikasi dulu, harus masuk sini ya, harus baca rulesnya juga, rulesnya apa aja ya, kalian bisa baca rulesnya di sini dulu teman-teman ya. Seperti biasa ya, kalian nggak boleh nge-share apa-apapun teman-teman, kasino atau apalah ilegal ya teman-teman ya, yang berhubungan dengan ya example lah istilahnya ya. Ini ada udah example-nya, sudah kalian bisa jelasin sendiri ya. Aku males sudah jelasinnya ya. Yang kedua ya, kalian nggak boleh ngejual beli cheatnya ya. Tuh, kalian baca sendiri ya, rules 15 itu tidak boleh menjual belikan ya, atau third party ya. Istilahnya kalian main tempat teman kalian, terus kalian bagiin cheatnya ini. Nah, itu nggak boleh teman-teman ya, ingat ya. Kalau udah pakai di delete ya, biarkan kalian yang make gitu. Kalau teman kalian mau pakai ya, suruh dia beli lah ya. Oke, nah kita lanjut lagi teman-teman. Kalau kalian nggak mau di ban ya, aku ingetin ke kalian ya, biar kalian nggak di ban gitu. Nah, di sini ada Genta hack Windows. Jadi di sini dia kasih tahu, Bang Genta udah ngasih tahu kita bahwa ada auto farm
ya. Dan juga ada new debugger ini ya, ini buat kayak apa ya, aku lebih tepatnya ini kayaknya ya banyak lah ya, ini buat apa aku nggak ngerti juga teman-teman ya, pokoknya adalah itu fungsinya pasti ya teman-teman ya. Dan di sini kita lihat ya teman-teman, bisa di custom ya. Nah nanti di sini kita aku bakal beli dulu teman-teman ya, aku bakal beli dulu biar kalian bisa melihatnya teman-teman. Nah ini device si ini ya, device apa ya, device HP apa-apalah aku nggak tahu lah ya, pokoknya kita langsung aja ke Bui ya. Nah di sini aku udah klik juga kebetulan teman-teman ya. Nah udah kebetulan gua klik juga teman-teman. Genta 7740. Oke, pertama kita harus isi juga 10.000. Nah ini dari siapa teman-teman? Kalian baca dulu teman-teman ya, baca dulu jelas-jelas ya. Isi kolom dari dengan user dan tag Discord kamu. Nah kalau pesannya terserah katanya, mau pesan apapun terserah teman-teman ya. Oke di sini, kalau kalian mau dapetin usernya, kalian tinggal klik akun kalian ya. Nih, klik akun kalian nih di Discord nih. Nah, nanti muncul tuh ID. Nah, ini nih ya, username kalian tinggal copy deh. Nah, kalau di desktop enak teman-teman ya, tinggal di copy dan paste di sini. Nah, kalau udah paste kayak gini teman-teman, nah ini terserah kalian mau pakai apa ya emailnya ya udah. Kalau pesan ya, aku beli bang ya, nggak mau nge-share ke orang lain. Enggak. Aku beli bang buat diri sendiri. Nah gitu ya, terserah kalian lah ya. Oke langsung aja pakai QRS aku, soalnya aku mau pakai QRS aja teman-teman karena nggak mau ribet. Nah oke kita pakai QRS teman-teman ya. QRS aku diketin dulu. Oke. Oh terjadi masalah ya. Oke. Oke, kita bayar dulu teman-teman. Aku bayar dulu ya teman-teman ya. Oke. Nah, apakah ada menu baru teman-teman atau enggak teman-teman? Aku belum tahu teman-teman ya. Oke. Udah berhasil teman-teman? Udah berhasil ya, kalian bisa lihat sendiri ya, udah berhasil. Apakah ada fitur baru? Apakah ada fitur baru teman-teman di sini? Biasanya ada fitur baru sih. Harusnya ada fitur baru. Oke. Kalau udah kayak gini, udah terus kita ke ya, kita klikin aja lah dah. Yang penting udah kita share ya teman-teman ya. Oke. Send. Oh. Jadi kita ke sini nih. Kalau udah beli kita harus ke sini teman-teman. Prof Boeing. Oh iya. Ya ke sini ya. Oke. Kita share ya teman-teman ya. Kita share buktinya itu ke sini teman-teman ya, bahwa kita beli bang Genta gitu ya. Gimana ya caranya ya? Aku juga bingung. Kita aku share dulu teman-teman ya. Bakal kirim ke Bang Genta ya. Berarti aku kirim ke Bang Genta nih. Nah, kita cara belinya itu ya gitu aja teman-teman. Nah, dan sempro my DM. Nah, jadi enggak usah nge-DM teman-teman, langsung aja ke profnya gitu ya. Langsung ke sini nih. Nah, ya, langsung ke Prof Bu ini. Ya kalau send prof to Boeing. Nah, jadi send gitu ya. Oke. Ini apaan nih? Kayak ada roll gitu loh. Oh iya, commoners. Ini buat apa sih?
nggak ngerti juga sih. Aku nge-share aja sih di sini teman-teman ya. Nah itu ya udah aku share tuh. Ya. Tuh udah aku share teman-teman ya. Biar enak gitu ya. Oke. Nah, di sini udah terima kasih nih ya. Dan bikin tahan. Sepertinya bakal agak lama prosesnya teman-teman ya, karena penggentanya juga nggak kayak gimana gitu ya. Nggak ada fitur baru teman-teman, harusnya dia harus bikin yang gimana fitur ketika kita donate itu kayak Bank PQI loh. Jadi kalau kita donate dia nanti masuknya ke sini gitu teman-teman. Nah, nantinya masuk ke sini gitu, harusnya gitu. Tapi ini udah nggak ada toh. Nggak ada teman-teman tuh, nggak ada. Join nggak ada tuh, nggak ada ya teman-teman ya tuh. Nggak ada gitu ya. Ya. Nah nggak refund ya teman-teman, ingat ya, nggak kalau udah beli nggak usah refund lagi teman-teman karena udah permanen ya. Oke. Ah intinya udah deh. Aku klik-klikin aja ya teman-teman. Siapa tahu ada keundangannya juga gitu. Sudah menunggu fitur terbaru teman-teman ya dari Bank Genta. Paling agak lama teman-teman ya. Agak lama ini mungkin prosesnya teman-teman ya. Ini bakal agak lama teman-teman ya. Jadi harus bersabar teman-teman. Harus bersabar ya. Nggak usah nggak bersabar teman-teman ya. Ya intinya nanti besok aku bikinin lagi videonya teman-teman ya. Soal Bank Gentanya. Karena Bank Gentanya mungkin off ya. Jadi ya itu aja sih yang aku bisa sampein teman-teman ya. Intinya kalau kalian udah beli ya kalian tinggal sharein aja ya, ikutin aja langkah-langkahnya ya. Tuh ikutin aja langkah-langkahnya dari sini gitu kan. Nah send proof to Buying. Nah kalau udah send gitu kan udah aman gitu. Nah intinya aman dah. Nah ini kita kasihin juga gitu. Nah kita kasihin juga. Oke kalau ini ya aku kasihin juga lada ya biar impas lah gitu kan. Di sini nih. Oke. Tuh. Hey. Itu aja sih. Filenya nggak bisa teman-teman ya. Ya udahlah gitu aja teman-teman ya. Nanti kita bakal lanjutin aja video selanjutnya. Oke. Okay? See you the next time kita di live streaming lagi sorry. See you the next time video kita. Bye-bye.